Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita mau menanam sirih gading. Ini aku punya sirih gading yang sudah panjang banget daunnya. Nanti kita pindahkan di pot yang lebih besar dan aku kasih dengan ranting-ranting dari pohon jambu. Jadi ini kita siapkan dulu tanahnya, kemudian kita masukkan ranting dari pohon jambu. Kita masukkan ke dalam pot, kita ikat dengan tali rafia. Jadi karena sudah panjang banget daun dari sirih gading, nanti kita tanam dengan bantuan ranting pohon jambu. Jadi kita jalarkan ke atas ya. Untuk pengaitnya aku pakai kabel tie seperti ini. Jadi nanti kita ikatkan pohon dari sirih gading, kita ikat dengan tali tie seperti ini, kabel tie ya.